channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau bikin menu untuk ide buka puasa, yaitu sambal goreng, telur, dan terong. Bumbunya 30 buah cabai merah keriting, 12 siung bawang merah, 5-6 batang serai, 2 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 20 buah cabai rawit merah, 1 buah terasi, 4 lembar daun jeruk. Kalau nggak suka pedes, silakan dikurangin cabainya. 1 buah tomat, 3 buah terong atau 500 gram. Bumbunya, 1/3 sendok makan garam, 1/3 sendok makan kaldu bubuk, dan 1/3 keping gula merah. Asin manis sesuaikan dengan selera. Saya mau pakai 5 butir telur, nanti diceplok. Bumbunya akan saya haluskan. Bumbunya akan saya haluskan menggunakan chopper dari CH100 Kuan Mitoshiba Electronic. Ini choppernya serbaguna. Tambahkan sedikit air. Untuk terongnya dibelah dua kemudian direndam. Setelah itu baru digoreng. Kemudian minyaknya dikurangin, tinggalkan sedikit untuk bikin telur ceplok. Setelah itu beri minyak goreng 5 atau 6 sendok makan, tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan gula, terasi, kaldu bubuk, garam. Masukkan 1 gelas air. Dimasak sampai mendidih dan matang. Lalu masukkan terong yang sudah digoreng.
Telur yang sudah diceplok. Dimasak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Ini enak banget baunya. Baunya enak banget. Baiklah, sudah matang ini. Sambal goreng telur balado terong. Nyemek-nyemek. Cocok banget nih buat buka puasa. Atau buat menu sehari-hari juga bisa ya. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Sambal goreng telur balado terong, ini enak banget. Top Marco top. Jangan lupa follow juga ke Instagram saya bersama Estetiani. Pelengkapnya adalah teri goreng. Wow, dimakan pakai nasi hangat-hangat. Mantul.